Halo semua, di sini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana mengatasi starter motor beat yang tidak bisa seperti ini ya. Di sini terlihat ketika dipencet cuman bunyi trot aja. Oke. Pertama kalian buka dulu yang di bagian bawah ini ya. Ini adalah tempat aki. Nah, di sini saya sudah buka untuk covernya. Terlihat ya akinya. Nah, di sini kalian tinggal lepaskan saja bautnya dan nanti kalian tinggal angkat akinya. Di sini saya sudah lepaskan kedua bautnya ya, yang plus dan minusnya. Kemudian kalian tinggal angkat aja. Nah, di sini saya sudah angkat untuk akinya dan terlihat ya, untuk akinya sudah sangat jelek dan sudah menggelembung ya. Nah, di sini saya sudah beli aki barunya. Di sini saya untuk aki barunya saya beli merek Motobat Gel ya. Katanya sih bagus dan harga juga tidak terlalu mahal. Oke, langsung aja kita taruh lagi ke tempat akinya dan selanjutnya kita tinggal pasang aja ya untuk bautnya. Yang minus di bagian kiri dan yang plus di bagian kanan. Setelah bautnya terpasang, oke, kalian pastikan dulu ya bautnya sudah terpasang dengan kencang. Dan selanjutnya kita tinggal coba aja untuk starternya kembali ya. Di sini kita tinggal nyalain untuk stop kontaknya dan tinggal starter aja. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah bisa di starter kembali. Nah, jadi kalau permasalahan seperti itu memang biasanya pada bagian aki ya, terutama untuk motor beat yang sudah starter halus alias yang tidak bersuara berisik, itu biasanya memang akinya sudah tidak ngangkat walaupun lampunya masih bisa. Terima kasih.